Dan sekarang kita berada di Unlook with the owner. Halo, dengan Felicia Harko. Dengan siapa sih tadi? Dengan Felicia Harko, owner dari Unlook. Iya. Halo Ci, salam kenal. Salam saya Clarice dari SNL1. Oh, halo, halo. Salam kenal. Jadi, ini dari tadi lihat banyak kali ya customer yang masuk keluar. Iya, kebetulan hari ini last day. Iya. Very popular gitu. Thank you. Ini desainnya Cici yang desain sendiri. Benar, ya, yang desain sendiri. Dan itu ada beberapa collection yang hanya ada di bazar. Jadi nggak aku jual online, ya. Ini boleh tahu bisnisnya sudah sejak kapan ya? Kita dari awal COVID. Ya, jadi sekitaran 2020. Ini juga bagus-bagus ya stylenya. Iya, kita sesuaiin juga dengan tema kali ini. Temanya back to school ya, jadi kita sesuaikan juga. Jadi tentang back to school kan berkaitan dengan Hari Anak Nasional. Iya. Coba sih, kapan Hari Anak Nasional? Aduh, aku taunya bulan ini sih, tanggal 20-ish ya kayaknya. 27 atau 23 ya? 23. 23 ya. Kali sih. Ini kira-kira ada gak age range-nya buat kayak style gitu? Mungkin untuk style kali ini, aku dari belasan ada sih sampai 30-an juga bisa. Tapi kebanyakan style-nya itu aku sesuaiin dengan tema back to school. Jadi misalnya ada atasan yang ada color-nya. Jadi kayak cocok juga dipakai untuk teenagers gitu. Iya, jadi ada Korean style-nya gitu ya? Iya, Korean style. And basic sih kalau kita. Basic, timeless, dan Korean style. Cocok ya buat teenager. Iya, cocok, gitu. cocok banget. Benar-benar. Bagikan suka duka kayak ups and downs since you started brand ini. Oh, banyak banget sih. Kalau ups and downs-nya tuh pasti banyak banget, apalagi kita di dunia bisnis ya. Pasti ada downs-nya juga, apalagi during pandemic. Itu kita impact banget sih. Ya, tapi kita gak give up. Jadi kita tetap lanjut aja, gaskan aja. Ya. Ya, jadi pada masa-masa gitu ya, kayak don't give up gitu. Iya, benar. Apa motivasi untuk kayak jangan give up gitu? Apa ya, yang penting kita tetap stay sama tujuan kita sih, lebih tepatnya visi dan misi kita. Tetap stay aja, fokus, jangan ke distract. Walaupun memang pasti kan namanya bisnis ada ups and downs ya. Jadi kita tetap aja harus ingat, jangan ke apa namanya, goyah. Kalau goyah kita stop kan sayang ya, kalau yang udah kita bakal lama gitu. Bagus sih, thank you Ci. Thank you so much. Berhubungan ini kan memang ditujukan untuk para remaja gitu. Iya. Anak-anak, Hari Anak Nasional nih. Jadi ada gak message untuk anak-anak gitu yang lagi nonton ini dari rumah? Mungkin lebih tepatnya apa ya, anak-anak mungkin lebih rajin belajar ya. Karena kan sekarang eranya udah game semua ya. Maksudnya harus dibatasin juga, game juga boleh tapi juga harus dibatasi. Dan tetap berbakti kepada orang tua. Ya, mantap sih. Thank you, Ci. Thank you so much. We have a little bit of merchandise dari SML1. Oh ya, yeah, thank you. Boleh sih, apa buku ya? Iya. Oh, boleh juga sebagai diary, sebagai sketch gitu. Oke. Kita foto ya, oke. Oke, thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Give it a like and also leave a positive comment on this video. Kami dari SML1 mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. SML1, making you better you.